aswaj. Alhamdulillah kita aswaj. Sampai mati tetap aswaj. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Walhamdulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا نبينا محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه البر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحبائي الكرام، أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا أنسى في هذه المناسبة السعيدة الطيبة المباركة أن أهنئكم جميعا بعيد سعيد وعيد مبارك، فجعل الله وإياكم من العائدين والفائزين، وكل عام وأنتم بخير. تقبل الله منا ومنكم ومن جميع المسلمين، آمين يا رب العالمين. kepada para alim ulama, para umara, para tokoh, kaum bapak, kaum ibu, para pemuda, para pemudi, kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Alhamdulillah, satu kebahagiaan tersendiri bagi saya pada malam hari ini bisa bersilaturahim dengan segenap umat Islam yang ada di Bandung ini. Dan mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini akan menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan pertemuan ini akan mampu untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Memperkokoh ukhuwah Islamiyah yang ada di antara kita. Dan mengantarkan kita kepada kemenangan di dalam perjuangan li'la kalimatillah subhanahu wa ta'ala insya Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini saya duduk di depan anda semua didampingi oleh para ulama, para umara, wabil khusus para pimpinan FPI, baik yang datang dari pusat maupun daerah.
Tadi sudah kita sampaikan di samping kiri saya, itu Kiai Haji Maksum Hasan. Beliau adalah Imam FPI Jawa Barat. Di sampingnya lagi adalah Kiai Haji Abdul Qahar Al-Qudsi. Beliau adalah Ketua Tanfidzi daripada FPI Jawa Barat. Di samping kanan saya, Kiai Haji Ahmad Nahrawi. Beliau adalah Ketua Majelis Syura FPI Jawa Barat. Dan di sampingnya lagi, mendampingi saya dari Jakarta, yaitu Al-Habib Muhsin bin Zaid Al-Attas, selaku Imam FPI Provinsi DKI Jakarta. Dan sebelahnya lagi adalah Ketua Tanfidzi, yaitu daripada Dewan Pimpinan Daerah FPI DKI Jakarta, Tuan Guru Buya Abdul Majid. Kemudian masih banyak para habaib, para kiai yang lain yang mendampingi saya di tempat ini. Dan alhamdulillah tadi acara pelantikan telah berjalan lancar, dibimbing langsung oleh Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam, yaitu Kiai Haji Ja'far Siddiq. Nah, saya tidak sebutkan lagi nama-nama yang lain yang hadir bersama kita di tempat ini, tapi tidak mengurangi rasa cinta kita kepada mereka. Semoga semua para habaib, para kiai, para ulama kita diberikan kekuatan istiqamah di jalan Allah, diberkahi setiap langkah perjuangan dakwahnya, diberikan kemenangan dari dunia hingga akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Dan kita berikan doa juga untuk para umara kita, para pejabat kita, aparatur pemerintah kita, sipil TNI maupun Polri-nya, wabil khusus pada Bapak Gubernur maupun yang tadi mewakilinya dalam menyampaikan sambutannya. Kita doakan semua jajaran daripada umara kita agar semuanya senantiasa mendapatkan limpahan taufik dan hidayah, sehingga menjadi pemimpin yang beriman dan bertakwa, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yang cinta kepada negeri dan rakyatnya, dan selalu dalam pimpinan Allah untuk menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan yang hadir di sini semua nanti tidaklah pulang dari tempat ini, insyaallah dosa-dosanya diampuni oleh Allah, kesalahannya dimaafkan oleh Allah, segala kesulitannya dimudahkan, kesempitannya dilapangkan, rizkinya dimurahkan, nafkahnya diberkahi, rumah tangganya diharmoniskan, penyakitnya disembuhkan, dan diberikan keturunan yang salihin dan salihat, bahagia dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ahibail kiram, sebagaimana yang saya sampaikan barusan, bahwa kumpulnya kita di tempat ini tidak lain dan tidak bukan untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, sekaligus untuk memperkokoh persaudaraan Islam kita. Insya siap beriman dan bertakwa kepada Allah, siap memperkokoh ukhuwah Islamiyah. Mari kita lihat firman Allah dalam Al-Quranul Karim. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tashimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Shadaqallahul azim. Luar biasa. Dalam ayat ini Allah menyerukan orang-orang yang beriman dengan seruan yang penuh kasih sayang. Jadi wallahu subhanahu wa ta'ala yunadil mu'minin binida'il habib. Allah menyerukan yaitu orang-orang beriman dengan seruan yang penuh kasih sayang. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang beriman. Artinya siapapun di antara kita yang menyadari dalam dirinya ada iman, sebesar apapun kadar iman yang ada dalam dirinya, apakah imannya kuat atau lemah, imannya tebal atau tipis,
saudara seberapa besar pun kadar imannya, wajib untuk ikut merasa terpanggil di dalam seruan Allah subhanahu wa ta'ala tadi. Setelah Allah serukan kayak orang-orang yang beriman, Allah perintahkan ittaqullah, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Jadi dalam bertakwa kepada Allah, jangan setengah-setengah, jangan main-main, tapi betul-betul kita niatkan ikhlas hanya semata untuk mendapatkan ridha Allah insya Allah. Selanjutnya Allah berikan amanat. Apa Allah nyatakan kepada orang yang beriman? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hei orang yang beriman, hei umat Islam, jangan sekali-kali kamu mati, jangan sekali-kali kamu wafat, kecuali engkau sekalian tetap sebagai orang-orang muslim. Amanatun ilahiyah. Ini merupakan amanat ilahiyah yang luar biasa. Amanat agung. Amanat suci dari Allah yang maha suci. Allah amanatkan kepada orang yang beriman. Bagaimana caranya hidup sebagai seorang muslim. Dan dia tidak mati. Kecuali tetap sebagai seorang muslim. Bagaimana caranya dia hidup dengan nikmatul iman. Dia tidak mati. Kecuali tetap membawa nikmatul iman. Amanatun ilahiyah. Kita dituntut oleh Allah agar kita pandai-pandai menjaga iman, pandai-pandai menjaga Islam. Jangan sampai nikmat iman Islam lepas dari diri kita, mulai dari kita hidup sampai kita mati menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Siap jaga iman, siap jaga Islam, siap mati tetap dalam keadaan iman dan Islam. Takbir, sallu ala nabi. Pertanyaannya, bagaimana supaya kita mati dalam keadaan iman? Bagaimana supaya kita mati dalam keadaan Islam? Bagaimana? Belum sempat pertanyaan tersebut kita lontarkan, Allah sudah kasih jalannya di ayat yang berikut. Sudah Allah nyatakan wa atasimu bihablillahi jami'a. Berpegang teguhlah kamu sekalian kepada hablullah, kepada tali Allah, kepada agama Allah, kepada hukum Allah. Berpegang teguh kepada hukum Allah. Saudara, kalau ingin mempertahankan iman dan Islam, bagaimana cara kita hidup dengan iman? Bagaimana supaya mati tetap dengan iman? Caranya adalah pegang teguh hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah bergeser. Hukum Allah ada di atas segala hukum, dan hukum Allah di atas segala-galanya. Wajib sampai mati kita berpegang kepada hukum Allah. Takbir, sallu ala nabi. Siap berpegang teguh kepada hukum Allah, siap membela hukum Allah. Takbir. Ingat Allah nyatakan wala tafarraqu. Jangan sekali-kali kau berpecah belah. Jangan sekali-kali kau orang yang beriman bercerai-berai. Jangan. Di dalam berpegang teguh kepada hukum Allah, kita jangan bercerai-berai, kita jangan berpecah belah. Kenapa? Sebab di dalam perpecahan ada kelemahan. Kalau kita lemah, maka musuh dengan mudah untuk menghancurkan kita. Betul? Di dalam persaudaraan ada persatuan, dalam persatuan ada kekuatan. Di dalam kekuatan musuh gak mudah untuk menghancurkan kita. Betul? Itu saya mau tanya, siap bersatu? Siap bersaudara? Takbir, sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa ala alihi wa ashabi. Saudara, dalam kondisi negara seperti saat ini, saudara, terlebih-lebih lagi tantangannya begitu dahsyat, ancamannya begitu luar biasa, maka umat Islam lebih dituntut untuk tetap merapatkan barisan, menyatukan semua potensi kekuatan yang kita punya agar musuh tidak punya kesempatan untuk menghancurkan kita. Sekali lagi saya tanya, siap bersaudara? Siap bersatu? Takbir. Alhamdulillah, saudara,
ada informasi penting yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini menjelang peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-70 sekaligus milad FPI yang ke-17. Yang ingin saya sampaikan Pak Bu, musuh-musuh Islam mereka bahu-membahu gotong royong membangun kerjasama buat satu kekuatan. Di dalam 10 tahun terakhir ini mereka terus nekan-nekan pemerintah saudara supaya negara minta maaf kepada PKI. Apa itu PKI? Partai Komunis Indonesia. Saudara, dulu tatkala Gus Dur menjadi presiden, kelompok ini menekan membujuk Gus Dur untuk meminta maaf kepada PKI atas nama negara. Tapi alhamdulillah ketika itu ormas-ormas Islam bersatu. Puluhan ribu turun ke jalan melakukan aksi kepung istana sehingga Gus Dur mengurungkan niatnya tidak jadi minta maaf kepada PKI. Begitu SBY menjadi presiden kemarin ini saudara, lagi-lagi 10 tahun SBY menjadi presiden, 10 tahun SBY terus dibujuk, terus dirayu, terus ditekan agar SBY juga minta maaf kepada PKI. Tidak usah kaget saudara, karena salah satu staf kepresidenan yang duduk di samping SBY dalam istana adalah seorang kader PKI. Namanya Andi Arief saudara, yang dulu ikut mendirikan PRD, Partai Rakyat Demokratik. Ya, di zaman Orde Baru dia dikejar-kejar karena menyebarluaskan paham komunis. Tapi di zaman SBY justru diangkat menjadi staf ahli kepresidenan saudara. Dan tahun 2004 saudara, supaya Anda tahu bahwa kelompok ini berhasil mendorong pemerintah saudara untuk apa? Jadi mendorong pemerintah 2004 sampai 2006 di awal kepemimpinan SBY supaya pemerintah mengajukan rancangan undang-undang KKR. Apa itu KKR? KKR itu adalah Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Tapi alhamdulillah, lagi-lagi ormas-ormas Islam bersatu, partai-partai Islam bersatu, RUU tersebut kita gagalkan bersama saudara. Kenapa? Sebab kalau RUU tersebut dijadikan undang-undang, maka satu, negara harus minta maaf kepada PKI. Dua, kalau negara minta maaf kepada PKI, berarti PKI tidak bersalah, saudara. Tiga, kalau PKI tidak bersalah, berarti PKI harus direhabilitasi. Empat, kalau PKI harus direhabilitasi, berarti PKI harus mendapat kompensasi ganti rugi dan seluruh aset yang pernah disita oleh negara harus dikembalikan. Semua korban PKI yang berjatuhan harus diberikan ganti rugi saudara. Sekurang-kurangnya satu orang PKI harus dibayar dengan 1 miliar rupiah saudara. Sampai tahun 1965 anggota PKI di Indonesia berjumlah 3 juta orang saudara. Ya, Anda bisa bayangkan 3 juta orang, kalau keluarganya sekarang keturunannya harus menerima ganti rugi satu orang 1 miliar, maka negara harus membayar 3.000 triliun untuk PKI. Artinya kalau PKI mendapatkan kompensasi 3.000 triliun, PKI bisa membangun kembali partainya menjadi partai besar, partai kuat, dan dia bisa beli suara rakyat supaya di pemilu yang akan datang masyarakat memilih PKI saudara. Saya mau tanya jujur, masyarakat di kampung-kampung, di daerah-daerah, bahkan di perkotaan, masih banyak tidak yang suaranya bisa dibeli?
Masih banyak tidak yang suaranya bisa dibeli? Kalau satu orang PKI dikasih ganti rugi 1 miliar, yang 500 juta diambil, yang 500 juta dibagi-bagi orang satu kampung, saudara. Kira-kira besok PKI dipilih tidak? Hati-hati, saudara. Enggak sampai di situ. Ada yang lebih berbahaya, saudara. Kalau negara minta maaf kepada PKI, kalau PKI dinyatakan tidak bersalah, kalau PKI mendapatkan rehabilitasi, kalau PKI mendapatkan kompensasi, saudara, maka berarti dulu yang memerangi PKI mereka semua bersalah, saudara. Siapa dulu yang memerangi PKI? Pertama yang memerangi PKI dulu adalah ulama, baik dari Masumi maupun dari Nahdlatul Ulama, saudara. Dan yang kedua adalah umaro, khususnya adalah tentara, saudara. Jadi kalau PKI dinyatakan tidak bersalah, berarti yang bersalah Masumi, berarti yang bersalah NU, berarti yang bersalah TNI, saudara. Kurang ajar tidak? Enggak sampai di situ, saudara. Enggak sampai di situ. Kalau PKI dinyatakan tidak bersalah, berarti saudara NU dan Bansernya bersalah. Tolong dicatat baik-baik. Dulu orang-orang tua kita, kakek-kakek kita, baik di Masumi maupun di NU maupun di Banser, saudara, mereka turun ke jalan, mereka perang melawan PKI, saudara. Ya, mereka dengan darah mereka lawan PKI, saudara, untuk menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia jangan sampai dikomuniskan, saudara. Orang-orang tua kita yang dulu memimpin Banser, yang dulu memimpin NU, saudara, sekarang usia mereka sudah sepuh, mereka sekarang pimpinan pondok-pondok pesantren, saudara. Ya, kalau PKI dinyatakan tidak bersalah, NU bersalah, Kiai bersalah, Banser bersalah, berarti ulama-ulama kita yang saat ini memimpin pondok pesantren harus diseret ke pengadilan hak asasi manusia dengan tuduhan melakukan kejahatan perang, saudara. Saya tanya, biadab tidak? Jangan main-main, saudara. Ini bukan persoalan kecil. Ini bukan persoalan kecil. Maka itu alhamdulillah, rancangan undang-undang KKR dibatalkan oleh DPR dan tidak dibahas pada tahun 2004-2006, saudara. Tiba-tiba di tahun 2015 ini rancangan undang-undang tersebut muncul lagi, saudara. Diserahkan lagi oleh pemerintah ke DPR untuk dibahas kembali, saudara. Makanya saat ini ada isu, saudara, rumor yang sangat kuat dan santer, saudara, bahwa tokoh-tokoh kader PKI, tokoh-tokoh liberal saat ini sedang menekan, membujuk Presiden Jokowi supaya tanggal 15 Agustus meminta maaf kepada PKI atas nama negara, saudara. Saya mau tanya, biarkan atau jangan? Biarkan atau jangan? Diamkan atau lawan? Takbir! Makanya, saudara, tadi saya katakan kita mesti bersatu. Liberal itu bersatu, anak-anak komunis itu bersatu. Mereka rame-rame tekan presiden, saudara, mereka rame-rame bujuk presiden. Makanya umat Islam jangan pecah belah, umat Islam harus bersatu padu, saudara. Kalau PKI bisa tekan Jokowi, kenapa kita umat Islam tidak bisa tekan Jokowi, saudara? Kalau komunis liberal bisa membujuk presiden, kenapa kita umat Islam tidak bisa membujuk presiden? Betul? Betul? Kalau mereka, saudara, orang-orang liberal dan kiri bisa masuk ke istana, menguasai istana untuk mempengaruhi presiden, kenapa kita tidak bisa masuk ke istana untuk mempengaruhi presiden? Selamatkan negara dari pengaruh komunis, saudara. Takbir! Itu saya tanya, siap berjuang tidak? Siap! Siap berjuang tidak? Siap! Tapi ada problem, saudara. Apa problemnya? Banyak anak-anak muda Indonesia sekarang enggak tahu PKI, saudara. Kecuali santri yang belajar di pesantren yang diajarkan sama kiainya. Loh, kenapa begitu? Mari kita lihat. Warga negara Indonesia yang mencicipi pendidikan antara tahun 1965 sampai 1998, insya Allah semua tahu tentang PKI, saudara. Kenapa? Sebab
dari tahun 1965 sampai tahun 1998, secara pengkhianatan PKI, secara kebiadaban PKI, secara kekejaman PKI, secara kezaliman PKI, menjadi kurikulum wajib pendidikan, saudara. Dari SD sudah diajarkan, sampai SMP, sampai SMA, nggak ada anak Indonesia yang tidak tahu, saudara. Dari Sabang sampai ke Merauke, betul? Tapi begitu reformasi tahun 1998 sampai hari ini, secara kebiadaban PKI dihapus dari kurikulum, saudara. Tidak boleh lagi dimasukkan dalam pelajaran pendidikan di sekolah-sekolah, kurang ajar. Ini reformasi kebangsaan atau reformasi PKI, saudara? Semenjak reformasi 1998, dalam buku sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, tidak ada lagi cerita soal pengkhianatan PKI. Makanya anak-anak warga Indonesia yang lahir tahun 1990, yang tahun 98 baru masuk SD, sampai hari ini banyak di antara mereka tidak dengar sejarah tentang PKI, saudara. Betul? 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 Oh, enggak sampai di situ. Dari tahun 80-an sampai tahun 98, saudara, TVRI sebagai televisi nasional Indonesia setiap tanggal 30 September selalu setiap tahun memutar ulang film tentang pengkhianatan PKI, pengkhianatan G30S PKI, betul? Tapi setelah reformasi tahun 1998, TVRI sampai hari ini gak berani lagi untuk putar itu film, saudara. Insya Allah, TVRI diancam, TVRI ditekan, TVRI dipaksa, gak boleh untuk putar itu film lagi, saudara. Kalau mereka bisa paksa TVRI, kenapa kita gak bisa paksa juga? Betul? Kalau mereka bisa tekan TVRI, kenapa kita gak bisa tekan, saudara? Maka itu kita mesti tekan, paksa, dorong TVRI, saudara, agar G30S PKI tentang pengkhianatannya tanggal 30 September yang akan datang harus diputar kembali di TVRI di seluruh Indonesia, saudara. Takbir! Takbir! Setuju tidak? Setuju tidak? Siap datangi TVRI pusat? Siap berikan tekanan? PKI bisa neken, kenapa kita nggak bisa? Saya mau tanya, apa kita umat Islam lemah, saudara? Siap bersatu? Ya. Siap bersatu? Ya. Ini pentingnya persatuan. Kalau kita berjuang sendiri-sendiri, kita lemah, saudara. Mangkanya banyak anak-anak muda kita yang lahir setelah tahun 1990, mereka tidak tahu siapa PKI, saudara. Berbahayanya, sekarang buku PKI di mana-mana dibebaskan. Dulu nggak boleh buku-buku yang bela PKI diterbitkan, disebarluaskan, saudara. Tapi sekarang di mana-mana buku-buku yang bela PKI disebarluaskan. Bahkan ada film-film yang bela PKI sengaja diputar di bioskop-bioskop kita, saudara. Ada film Jagal, ada film Senyap, ada film Lastri, ada film Sang Penari, saudara. Ini film semua bela PKI. Ini film semua menjadikan PKI sebagai pahlawan. Ini film diputar di bioskop-bioskop, dilempar ke dalam YouTube, saudara. Untuk tujuan apa? Supaya masyarakat merasa iba, kasihan kepada PKI. Seolah-olah PKI korban, seolah-olah PKI terzalimi, seolah-olah PKI bukan penjahat, tapi pahlawan. Kurang ajar. Insya Allah. Begitu saya mau tanya, kira-kira malam ini perlu tidak buka tentang PKI? Mau tahu PKI? Mau tahu sejarah PKI? Baik, saudara. Tapi saya tidak bisa bahas dari awal sampai akhir semua. Saya ambil momentum-momentum yang penting saja. Setuju? Baik, saudara. Perhatikan baik-baik. Di bulan Mei tahun 1914, tatkala Indonesia masih dijajah oleh pemerintah Hindia Belanda,
datanglah 85 tokoh komunis Belanda, saudara, yang berasal dari Partai Sosialis Belanda. Mereka datang ke Indonesia, mereka tinggal di Indonesia, lalu mereka membentuk asosiasi perburuhan, asosiasi buruh, sudah. Mereka rekrut buruh-buruh di pelabuhan, buruh-buruh pabrik, buruh-buruh perusahaan, saudara. Mereka beri nama ISDV. Itu dalam bahasa Belanda, saudara, itu singkatan dari Indiski Sosial Demokratis Vereniging, saudara. Disingkat ISDV. Kurang lebih artinya Asosiasi Perburuhan Hindia Belanda. Kemudian saudara, setelah ini didirikan semua pengurusnya orang Belanda, tapi anggotanya orang kita, saudara. Buruh-buruh dibujuk, pekerja dibujuk, petani dibujuk, saudara. Dijanjikan perlindungan, dijanjikan pembelaan. Kalau ikut asosiasi ini, karena yang mimpinnya orang Belanda, kalau ada apa-apa nanti dibela sama orang Belanda, saudara. Banyak buruh dan petani yang tidak paham, sekedar ingin cari selamat, sekedar ingin dapat fasilitas, mereka masuk ke ISDV, saudara. Kira-kira sampai di sini jelas tidak? Ini tahun 1914. Makin hari makin kuat, makin hari makin banyak buruh yang ikut ISDV, saudara. Lalu di tahun 1917, saudara, orang-orang Belanda komunis ini yang dipimpin oleh Hans Sneffels, ketua ISDV, saudara, mereka provokasi buruh. Mereka provokasi buruh pabrik, buruh pelabuhan, buruh perusahaan, buruh perkebunan untuk melakukan pemogokan sekaligus kerusuhan massal, saudara. Mereka bikin kerusuhan, bakar pabrik, bakar perkebunan, saudara. Untuk apa, saudara? Tidak lain dan tidak bukan, ISDV menuntut pemerintah Hindia Belanda untuk menolak sistem kapitalis dan menerapkan sistem komunis. Jadi di Belanda itu ada dua kekuatan, ada kekuatan kapitalis, ada kekuatan komunis, saudara. Mereka mau ganti kapitalis, harus dirubuhkan, ganti dengan pemerintahan komunis, saudara. Kira-kira jelas tidak? Hati-hati, catat baik-baik. Saat itu ISDV melakukan kerusuhan sosial terhadap Belanda bukan untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saya ulangi sekali lagi, bukan untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Mereka hanya bikin kerusuhan sosial untuk menggulingkan pemerintahan kapitalis Belanda menjadi pemerintahan komunis Belanda, saudara. Artinya kerusuhan itu hanya untuk kepentingan komunis Belanda, hanya untuk kepentingan PKI-PKI Belanda, bukan untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Kira-kira jelas tidak? Kenapa ini perlu saya garis bawahi? Sebab anak-anak PKI yang ada saat ini di mana-mana sesumbar. Dulu kami pejuang, dulu PKI berontak kepada Belanda. Dulu tahun 1917 kami berontak, kami bakar pabrik, kami bakar perkebunan, kami bakar itu perusahaan. Kami pejuang-pejuang yang berani, kami pahlawan. Banyak anak muda kita yang tidak paham, percaya kalau PKI pahlawan, saudara. Saya mau tanya, tadi kerusuhan itu terjadi, saudara, untuk kemerdekaan Indonesia, bukan? Untuk kemerdekaan Indonesia, bukan? Bukan. Untuk kepentingan komunis. Begitu mereka bikin kerusuhan, akhirnya tokoh-tokoh komunis Belanda tersebut ditangkap oleh pemerintah Hindia Belanda dan dikembalikan ke negeri Belanda, saudara. Kecuali beberapa gelintir orang-orang Belanda yang dianggap tidak terlibat dalam kerusuhan. Sisanya semua dipulangkan, termasuk Hans Sneffels, ketua ISDV, saudara. Tapi ISDV enggak dibubarkan oleh Belanda, saudara. Kenapa enggak dibubarkan? Sebab Belanda lihat ini anggotanya udah banyak ada di mana-mana. Sayang kalau dibubarkan. Tapi Belanda ingin ambil alih
agar Belanda bisa menguasai para buruh dan para petani, saudara. Singkat cerita, masuk tahun 1920, saudara, atau saya ingatkan dulu, masuk tahun 1920, ISDV menggelar kongres di Semarang, Jawa Tengah, dan mengganti nama menjadi Perserikatan Komunis di Hindia Belanda, yang disingkat PKH, Perserikatan Komunis Hindia Belanda, saudara. Jadi artinya di tahun 1920 dia keluarkan warna aslinya, saudara, bahwa mereka adalah Perserikatan Komunis, Perhimpunan Komunis, Paguyuban Komunis. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Lalu siapa yang memimpinnya? Ketika itu ada dua orang Indonesia yang dijadikan pemimpin. Pertama adalah Semaun dari Surabaya. Yang kedua adalah Darsono dari kota Solo, saudara. Padahal dua orang ini, maaf Pak Bu ya, sebelumnya ikut Sarekat Islam. Nah, Sarekat Islam pada saat di SDV didirikan, kerjasama dengan Sarekat Islam. Karena Sarekat Islam kira ini cuma asosiasi buruh, saudara, nggak ada kaitan dengan komunis. Alasan kedua, karena ISDP anti kapitalis, Sarekat Islam juga anti kapitalis, punya musuh bersama, sama-sama anti kapitalis, saudara, makanya dia gabung. Tapi saudara, begitu 1920 ISDV mengganti nama menjadi Perserikatan Komunis Hindia, bubar. Sarekat Islam nggak mau lagi untuk bersatu dengan mereka, saudara. Sarekat Islam yang saat itu dipimpin oleh HOS Cokroaminoto, Haji Omar Said Cokroaminoto, menolak untuk kerjasama lagi dengan PKI, saudara. Alhamdulillah. Tapi ingat, saat itu namanya belum PKI, saudara. Namanya masih PKH. 1914 namanya ISDV. 1920 berubah menjadi PKH, Perserikatan Komunis Hindia Belanda, saudara. Lalu tahun 1924, saudara, akhirnya Perserikatan Komunis Hindia Belanda mengganti nama lagi. Kali ini namanya adalah Partai Komunis Indonesia, yang disingkat PKI. Kira-kira jelas tidak? Jadi kalau begitu, sebelum jadi PKI awalnya apa namanya? ISDP, tahun 1914, kemudian 1920 berubah jadi apa? PKH, kemudian 1924 berubah jadi PKI, sudah. Kemudian di tahun 1926 dan 27, Partai Komunis Indonesia, saudara, karena merasa sudah lebih kuat, kali ini anggotanya lebih banyak, dia pujuk buruh-buruh, dia pujuk petani-petani, saudara, dia pujuk orang-orang miskin, saudara, untuk masuk ke dalam Partai Komunis Indonesia. Begitu anggotanya sudah lebih banyak dibandingkan tahun 1917, akhirnya tahun 1926 lagi-lagi mereka melakukan kerusuhan. Mereka bakar pabrik, bakar perkebunan, bakar perusahaan, saudara. Mereka lakukan kerusakan di mana-mana. Luar biasa, pemerintah Hindia Belanda marah, saudara. Akhirnya pimpinan PKI ketika itu, saudara, yaitu Semaunnya, kemudian Darsono-nya, Musso-nya, Alimin-nya, semuanya ditangkap dan semua dibuang ke Moskow, Rusia, saudara. Ya, pimpinan PKI dibuang ke Rusia. Mereka bisa hidup di Rusia. Lalu bagaimana dengan petani? Bagaimana dengan buruh yang mereka rekrut, saudara? 13.000 petani ditangkap oleh Belanda. Puluhan mereka gantung, ratusan mereka siksa habis-habisan. Insya Allah, ya. Dari dulu PKI senang mengorbankan rakyat kecil, mengorbankan buruh, mengorbankan petani. Biadab. Makanya petani buruh jangan sembarangan ikut PKI, betul? Saya tanya, buruh dan petani yang ikut PKI kesian tidak? Kesian tidak? Ditolimi tidak? Ditipu tidak? Akhirnya PKI dibubarkan oleh Belanda, saudara. 1924 PKI dibubarkan oleh Belanda.
13.000 petani buruh ditangkap dan dibuang ke tanah merah di Papua Irian sana, saudara. Puluhan digantung oleh Belanda di jalan-jalan, saudara. Yang dibunuh oleh Belanda, yang digantung oleh Belanda, petani-petani kecil, buru-buru kecil, tapi pimpinan-pimpinannya musuh, saudara, alimin, saudara, pimpinan-pimpinan kelas kakapnya semua dipindahkan ke Moskow, ke Rusia, saudara. Kira-kira sampai di sini jelas tidak? Sekarang saya mau tanya, berarti kerusuhan sosial yang terjadi di tahun 1924, yang ketika itu PKI bikin kerusuhan, tujuannya apa? Tujuannya ingin ambil alih pemerintahan kapitalis Hindia Belanda menjadi pemerintahan komunis Hindia Belanda. Jadi saya mau tanya sekali lagi, berarti tujuan PKI untuk kemerdekaan Indonesia bukan? Jadi PKI jangan ngaku-ngaku dulu, saudara. Anak-anak muda PKI sekarang ngaku, oh kami pahlawan, kami pejuang. Dulu dua kali kami berontak kepada Belanda, 1917, 1927. Bohong. Mereka tidak melakukan pemberontakan untuk kemerdekaan Republik Indonesia, saudara. Dusta. Mereka ketika itu, saudara, hanya diperalat oleh tokoh-tokoh komunis Belanda, saudara. Untuk apa? Menggulingkan pemerintahan kapitalis Hindia Belanda agar berganti menjadi pemerintahan komunis Hindia Belanda. Saudara, buktinya, saudara, di tahun 1924 ketika PKI dideklarasikan, saudara, dulu yang bangun pertama kali yang bernama Heng Senefleet yang dipulangkan oleh Belanda ke Belanda resmi mewakili PKI untuk menghadiri Kongres Komunisme Internasional di Moskow, saudara. Seluruh tokoh komunis Belanda menjadi anggota PKI dan mewakili PKI hadir Kongres Komunis di Jerman, Kongres Komunis di China, Kongres Komunis di Moskow, Uni Soviet, saudara. Ya, PKI telah menjadi jaringan komunis internasional sejak tahun 1924, saudara. Makanya tahun 1927, begitu dia melakukan huru hara, dibubarkan oleh pemerintah Hindia Belanda, saudara. Kenapa? Sebab pemerintah Hindia Belanda adalah pemerintahan kapitalis yang bekerja sama dengan Amerika Serikat dan tidak mau berkiblat kepada China maupun Uni Soviet, saudara. Kira-kira jelas tidak? Nah, sekarang saya mau tanya sekali lagi, kalau gitu PKI berontak kepada Belanda untuk kemerdekaan Indonesia bukan? Untuk kemerdekaan Indonesia bukan? Kalau begitu petani dan buruh, saudara, dikorbankan tidak? Kalau begitu PKI jahat tidak? Zalim tidak? Biadab tidak? Takbir. Sallu ala nabi. Saya berhenti dulu sampai di sini. Kira-kira jelas tidak lahirnya PKI? Jelas lahirnya PKI? Baik, bagian kedua. Bagaimana PKI balik lagi, saudara? Begitu dilarang, musuh dibuang ke Rusia, alimin dibuang ke Rusia, saudara. Mereka tidak berani untuk balik ke Indonesia karena Belanda masih berkuasa. Begitu kita merdeka tanggal 17 Agustus 1945, saudara, begitu kita merdeka, siapa yang merumuskan kemerdekaan? Yang merumuskan kemerdekaan adalah tokoh-tokoh Islam dan tokoh-tokoh nasionalis. Tidak ada tokoh PKI, saudara. Tokoh-tokoh Islam, satu, Kiai Haji Wahid Hasyim, pimpinan Nahdlatul Ulama. Dua, Kiai Haji Abdul Qahar Mudzakir, pimpinan Muhammadiyah, saudara. Tiga, Kiai Haji Agus Salim, pimpinan Sarekat Islam, saudara. Dan dari tokoh nasionalisnya ada Bung Karno, Bung Yamin, Bung Hatta. Mereka inilah yang merumuskan kemerdekaan Republik Indonesia. PKI tidak ikut, PKI tidak merumuskan, PKI tidak ikut dalam rapat persiapan untuk kemerdekaan Indonesia, saudara. Tidak. Kenapa? Sebab memang PKI tidak pernah berpikir Indonesia merdeka, saudara. Catat itu baik-baik. Jadi yang berjuang saat itu siapa? NU, Muhammad, Serikat Islam bukan? Islam bukan? Mereka yang merumuskan, saudara. Merdekalah kita pada tanggal 17 Agustus 1945.
Begitu kita merdeka, toko-toko PKI dari Moskow pulang, saudara. Pulang ini, musuhnya pulang, aliminnya pulang, rame-rame pulang. Kenapa mereka berani pulang? Karena Belanda udah lari, saudara. Karena Belanda udah gak ngejajah Indonesia lagi. Kemana mereka waktu Jepang menjajah kita, saudara? Kemana? Kalau memang mereka pejuang kemerdekaan, mestinya saat Jepang datang mereka turun dong. Enggak, mereka enggak turun. Enggak turun lawan Belanda maupun lawan Jepang, saudara. Tapi begitu kita merdeka, mereka balik lagi, saudara. Begitu mereka balik, tanggal 21 Oktober, baru 2 bulan kita merdeka, mereka deklarasikan kembali Partai Komunis Indonesia yang dipimpin oleh musuh. Kira-kira sampai di sini jelas tidak? Jelas tidak? Begitu mereka dirikan PKI, mereka enggak dianggap. Bung Karno enggak nganggap, Bung Hatta enggak nganggap, ormas Islam enggak nganggap, saudara. Akhirnya mereka pakai cara licik. Bagaimana supaya mereka dianggap? Mereka lakukan teror di mana-mana, saudara. Begitu bulan Oktober 45, mereka deklarasikan PKI, tidak disambut oleh bangsa Indonesia, tidak disambut oleh para pendiri Republik Indonesia. Mereka melakukan teror, saudara. Di awal bulan November, saudara, satu, saudara, mereka bergerak di basis mereka. Ketika itu mereka punya banyak pengikut di Tegal, Brebes, Pemalang, Pekalongan. Mereka rebut, bupatinya mereka tangkap, camatnya mereka tangkap, lurahnya mereka tangkap, kepala polisi di wilayah mereka tangkap. Mereka tangkap, mereka paksa untuk turun dari jabatan, dan mereka ganti dengan orang-orang PKI, saudara. Dan kalau enggak mau mereka turun, mereka dibunuh, saudara. Makanya, saudara, beberapa bupati mereka bunuh, camat mereka bunuh, kepala-kepala desa mereka bunuh, yang tidak mau turut kepada mereka, saudara. Akhirnya mereka rebut, saudara, keresidenan Pekalongan, meliputi Tegal, Brebes, Pemalang, dan mereka serbu Cirebon. Tentara ditangkepi, tentara dilucuti, Cirebon bupatinya ditangkap, saudara. Bukan itu saja, mereka juga masuk ke daerah Banten, saudara. Di Banten ada geng Cek Mama, tokoh PKI Banten. Mereka culik Bupati Lebak, saudara, yaitu Raden Hardi Winangun. Mereka bunuh di jembatan Serang, saudara. Enggak sampai di situ, mereka bergerak di Tangerang. Mereka culik tokoh nasional Otto Iskandar Dinata. Mereka tangkap, mereka sembelih, mereka bunuh karena tidak setuju dengan PKI. Insya Allah. Jadi supaya Anda tahu, saudara, kenapa mereka lakukan itu? Karena mereka punya basis. Basisnya buruh dan petani, saudara. Di mana mereka punya basis, mereka bunuh yang gak mau tunduk kepada mereka. Di mana mereka tidak punya basis, mereka pura-pura baik kepada umat Islam, saudara. Di Jawa Barat PKI gak ada basisnya, saudara. Alhamdulillah. Di Jawa Barat dari dulu sampai sekarang basis Islam, bukan basis PKI. Betul? Betul? Takbir. Hidup Islam. Hidup Jawa Barat. Takbir. Sallu ala nabi. Pertanyaannya, apa hasil teror yang dilakukan oleh PKI? Saudara, ketika itu kita baru merdeka. Yang namanya baru merdeka, pemerintah masih lemah, tentara masih lemah, polisi masih lemah. Betul? Betul? Baru merdeka 2 bulan dirongrong sama PKI, saudara. Biadab ini PKI, saudara. Makanya PKI bisa rebut, rebut Brebes, rebut Tegal, rebut Pemalang. Kenapa dia bisa rebut? Dia rebut Tangerang, dia rebut Serang, saudara. Kenapa dia bisa rebut? Karena saat itu Bung Karno masih lemah, pemerintahan masih lemah. Biar kita tahu, biadab. Kalau gitu PKI pengkhianat, tidak? Tapi taktik mereka, mereka berhasil, saudara. Akhirnya mereka dipanggil oleh Bung Karno. Bung Karno bujuk mereka untuk tidak mengganggu rakyat. Apa hasilnya, saudara? Tahun 1947, terpaksa akhirnya Bung Karno tidak ada jalan lain. Tokoh PKI diangkat menjadi Perdana Menteri Republik Indonesia, saudara. Dialah yang bernama Amir Sarifuddin Harahap.
itu tokoh PKI, saudara, jadi Perdana Menteri. Ya, niat Bung Karno baik. Kalau PKI dikasih tempat, PKI dibagi tempat di pemerintahan, dia enggak ngajak, dia enggak bunuh camat, enggak bunuh lurah, enggak bunuh bupati. Ini negara baru merdeka, saudara. Belum lagi Belanda ngancem mau balik, saudara, mau rebut lagi Indonesia, mau jajah Indonesia. Bung Karno bujuk PKI, Amir Sarifuddin jadi Perdana Menteri Republik Indonesia. Saya tanya, PKI licik tidak? Licik tidak? Jahat tidak? Sekarang mari kita lihat, lalu bagaimana begitu jadi Perdana Menteri? Begitu Amir Sarifuddin menjadi Perdana Menteri, dia tokoh PKI, saudara. Semua orang PKI dimasukkan ke dalam lini-lini pemerintahan. PKI dimasukkan ke tentara, PKI dimasukkan ke polisi, PKI dimasukkan ke perdana, ke bagian pegawai negeri sipil. PKI diangkat dari camat, diangkat dari bupati, di mana-mana PKI menjadi pejabat. Ya, saudara, tentara semua angkatan, angkatan darat disusupi PKI, angkatan udara disusupi PKI, angkatan laut disusupi PKI, kepolisian disusupi PKI. Kok bisa orang Perdana Menterinya PKI, saudara? Insya Allah, bahaya tidak? PKI menguasai, saudara. Masumi protes, ulama protes, kiai protes, datang ke Bung Karno supaya Amir Sarifuddin diberhentikan dari Perdana Menteri. Ini berbahaya. Semua pejabat diganti dengan PKI. Tapi ketika itu Bung Karno tidak punya alasan. Apa alasannya mau berhenti? Subhanallah, alasan itu datang setahun kemudian. Di tanggal 17 Januari, saudara, tahun 1948, terjadi perjanjian Renville, saudara, antara Indonesia dengan Belanda. Indonesia diwakili oleh Perdana Menterinya, yaitu tokoh PKI Amir Sarifuddin. Dan apa hasilnya? Isi perjanjiannya merugikan Indonesia, menguntungkan Belanda, membuka pintu Belanda balik lagi ke Indonesia, saudara. Marah tokoh-tokoh Islam, marah para ulama, marah tokoh nasionalis. Rame-rame mereka datangi Bung Karno. Kompak saat itu nasionalis, saudara, dengan umat Islam, dengan para ulama. Dia tekan dan akhirnya tanggal 23 Januari, cuma 5 hari setelah perjanjian Renville, 23 Januari 48, saudara, Amir Sarifuddin diberhentikan dari Perdana Menteri. Kabinetnya dibubarkan. Lalu siapa yang diangkat sebagai pengganti? Soekarno mengangkat Wakil Presiden Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri, saudara. Ya, kenapa Muhammad Hatta yang diangkat? Karena tokoh-tokoh Islam nasionalis minta Muhammad Hatta menyelamatkan Republik Indonesia dari PKI. Ya, Muhammad Hatta langsung ambil alih, saudara. Beliau jadi Perdana Menteri. Apa yang beliau lakukan, saudara? Begitu masuk bulan Mei, yang beliau lakukan adalah, saudara, beliau melaksanakan program RERA, rekonstruksi dan rasionalisasi. Artinya apa? Seluruh orang PKI yang ada di TNI, yang ada di pegawai negeri, yang jadi pejabat, diberhentikan oleh Bung Hatta, saudara. Takbir. Berarti bagus tidak? Bagus tidak? Bagus tidak? Semua, saudara. Oh, mana kolonel-kolonel angkatan darat yang PKI? Diberhentiin. Mana brigjen-brigjen yang PKI, saudara? Diberhentikan. Akhirnya PKI marah, saudara. Marah, marah. Tentara-tentara PKI enggak mau berhenti. Mereka marah. Mereka enggak mau keluar. Enggak mau keluar dari angkatan darat, enggak mau keluar dari angkatan laut, enggak mau keluar dari angkatan udara, enggak mau keluar dari kepolisian, enggak mau berhenti dari pejabat, saudara. Tetap diberhentikan. Lalu apa yang terjadi, saudara? Begitu diberhentikan, saudara, maka seluruh tokoh PKI yang masih ada di luar negeri, saudara, baik ada di Cina maupun Moskow, rame-rame turun ke Indonesia, saudara. Bulan Agustus 48 mereka gelar kongres.
bergabung. Hatta sudah merusak segala rencananya. Agustus gelar kongres, saudara, dan hasilnya tanggal 5 September PKI secara terbuka mengumumkan, minta kepada Presiden Soekarno agar negara kesatuan Republik Indonesia berkiblat kepada Uni Soviet, saudara. Jadi PKI bilang Indonesia harus berkiblat kepada Soviet, Indonesia harus bersatu dengan Uni Soviet, Indonesia tidak boleh diatur oleh Amerika yang kapitalis, kita harus jadi negara sosialis, komunis. Dan keinginannya ditolak oleh Bung Karno, saudara. Begitu ditolak, lalu apa yang terjadi pada tanggal 10 September, saudara? Mari kita lihat, 10 September, saudara, PKI mengumumkan di Madiun satu negara baru yang namanya adalah Negara Soviet Indonesia, saudara. Ditulis Negara Republik Soviet Indonesia. Dia deklarasikan, saudara, presidennya musuh, wakil presidennya Amir Sarifuddin, mantan Perdana Menteri Republik Indonesia, saudara. Dia umumkan. Setelah itu diberikan peringatan oleh Bung Karno, bubar, stop, nggak boleh ada negara dalam negara, saudara. Nggak, mereka nggak mau tahu, saudara. Lalu setelah itu apa yang terjadi? Mari kita lihat, saudara. Begitu mereka umumkan Negara Republik Soviet Indonesia, ulama-ulama di Madiun, pimpinan pondok pesantren di Magetan, di mana-mana yang tidak mau mengakui Negara Republik Soviet Indonesia, mereka serbu, mereka bunuh, saudara. Pesantren-pesantren mereka bakar, kiai-kiai mereka bunuh, saudara. Itu terjadi dari tanggal 10 September. Gubernur Jawa Timur mereka culik, mereka bunuh, saudara. Kepala Rumah Sakit Solo mereka culik, mereka bunuh. Kepala Kepolisian Madiun mereka culik, mereka sembelih, mereka bunuh, saudara. Itu terjadi dari tanggal 10 September, 11, 12, 13. Puncaknya, saudara, tanggal 17 September, seorang ulama besar, Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Sulaiman Suhdi Afandi, ditangkap dengan 108 santri dan ustadz, saudara. Mereka diseret, saudara, ke sebuah sumur di Desa Koto, Kabupaten Magetan, disembelih satu-satu. 108 tokoh Islam dimasukkan ke dalam lubang sumur, dibunuh, saudara. Saya mau tanya, biadab tidak? Biadab tidak? Dari situ mereka rebut satu persatu, saudara. 18 September, saudara, mereka rebut Madiun, mereka rebut Ponorogo, Pakitan, Rembang, Cepu, Purwodadi, Sukorejo, saudara, Magetan, semua kota-kota di Jawa Tengah direbut oleh mereka. Pertanyaannya, kenapa mereka bisa merebut? Mereka punya senjata. Ada militer jadi PKI, saudara. Ada angkatan darat jadi PKI. Ada angkatan laut jadi PKI. Ada angkatan udara jadi PKI. Ada polisi jadi PKI. Mereka punya senjata. Mereka enggak mau berhenti. Dengan senjata mereka, saudara, mereka rebut semua kota yang ada di Jawa Tengah. Allah, biadab tidak? Biadab tidak? Sampai di situ, saudara. Sepanjang 18 September sampai 21 September, mereka bikin dua ladang pembantaian. Satu di pabrik gula Gorang Garing, saudara, yaitu di Magetan. Dua di pabrik gula Alas Tua, saudara. Itu ratusan masyarakat mereka tarik. Orang NU, Banser, Masumi, saudara, semua mereka tarik, mereka culik, dimasukkan dalam pabrik gula Gorang Garing. Mereka sembelih satu-satu, saudara. Saking banyaknya yang mereka bunuh, saking banyaknya yang mereka potong, itu banjir darah di dalam pabrik gula Gorang Garing. Itu tinggi darah lewat mata kaki, saudara. Biadab. Jangan bilang PKI pahlawan dulu, saudara. Kita punya datanya, kita punya faktanya, saudara. Dan masih ada saksi hidup, saudara, yang ngalami, yaitu peristiwa tersebut. Kita punya foto-fotonya, saudara. Biadab. Dan mereka bikin 7 sumur yang mereka sebut sebagai sumur neraka, saudara. Setiap sumur ratusan mayat mereka ceburkan ke sana. Mayat bupati, mayat camat, mayat kepala kepolisian, mayat kiai, mayat santri, mayat pimpinan partai Islam, saudara, mayat banser, semua mereka ceburkan dalam 7 sumur. Satu sumur, saudara,
ada yang 200 kerangka mayat, ada yang 300 kerangka mayat, saudara. Biadab. Dan 7 sumur ada di Kabupaten Magetan. Tadinya itu enggak terungkap, saudara. Itu peristiwa terjadi tahun 48, enggak ada yang tahu. Keluarga pada nyari, keluarga bupati nyari, mana suami saya? Suami saya jadi bupati diculik oleh PKI, di mana dia? Santri-santri pada nyari, termasuk Kiai Haji Sulaiman Suhdi, pimpinan pondok pesantren. Saudara, pesantrennya dibakar, kiainya kemana? Semua santri nyari, saudara. Baru tahun 1950, beberapa orang-orang PKI yang ditangkap, akhirnya mereka insaf, dan mereka yang nunjuki itu tempat, saudara. Mereka tunjuki di sana sumurnya, di sana sumurnya, karena sumur itu habis mereka masukkan mayat, mereka tutup, saudara. Sumur tersebut mereka tutup. Jadi orang gak tahu kalau di situ ada sumur, saudara. Nah, baru bulan Januari tahun 1950, ribuan masyarakat Magetan, Madiun, Pakitan, rame-rame turun ke sumur-sumur tadi, saudara. Mereka gali, mereka temukan ribuan mayat dari 7 kubur. Dan diidentifikasi, ketemu, oh ini Bupati Blora, oh yang ini Bupati Magetan, ketemu satu-satu. Oh ini yang Kiai Sulaiman Suhdinya, saudara. Mereka sembelih semuanya, mereka masukkan dalam sumur. Saya tanya, biadab tidak? Biadab tidak? Takbir. Tapi alhamdulillah, ketika itu Bapak Panglima Besar Jenderal Sudirman, saudara, begitu Madiun dan semua kota di bulan September dikuasai oleh PKI, Tentara Republik Indonesia turun ke Madiun, saudara. Dari Jawa Barat, Siliwangi, turun. Dari Jawa Timur, saudara, turun untuk mengepung PKI di Jawa Tengah, saudara. Ketika itu tentara-tentara nasional dari Siliwangi ribuan turun, saudara. Begitu juga dari Jawa Timur yang dipimpin oleh Kolonel Gatot Subroto, saudara. Atas perintah Panglima Besar Jenderal Sudirman, perang, saudara. 12 hari, 12 malam tempur di kota Madiun, saudara. Dan akhirnya tanggal 30 September, seluruh kota Madiun berhasil diambil alih oleh pemerintah pusat melalui TNI Angkatan Darat yang pro pemerintah, bukan pro PKI, saudara. Takbir! Takbir! Lalu PKI keluar dari Madiun, oh mereka marah. Lalu apa yang mereka lakukan? Saudara, 30 September mereka keluar, tanggal 4 Oktobernya, saudara, seluruh tawanan mereka bunuh, saudara. Ribuan tawanan yang mereka tawan dari Madiun, Magetan, Pakit, Wonorogo, Wonogiri, Wonorogo, saudara, Sukorejo, Surakarta, semua yang mereka tawan, mereka bunuh. Karena mereka marah kepada TNI, kenapa mereka kalah? Dibunuh. Mereka terus didesak, saudara. Baru akhir November, seluruh Jawa berhasil dikuasai, PKI berhasil dikalahkan, saudara. Alhamdulillah. Saya mau tanya, kalau begitu PKI pejuang atau pengkhianat? Pejuang atau pecundang? Pejuang atau pengkhianat? Pejuang atau penjahat? Selesai bulan November 48, PKI diatasi. Masuk bulan Desember, Belanda datang, saudara. Agresi militer kedua. Jadi kita dirongrong oleh PKI, bukan PKI pejuang. Dia merongrong Republik. Hampir-hampir kita kalah dari Belanda. Hampir-hampir kita jatuh lagi ke Belanda, saudara. November PKI dikalahkan, saudara. Desember, Belanda datang lagi ke Indonesia untuk menjajah Republik ini, saudara. Ya, PKI biadab, PKI zalim, PKI penjahat. Maka itu saya mau tanya sekali lagi, kalau gitu PKI bahaya tidak? Bahaya. Bahaya tidak? Bahaya. Layak dibubarkan tidak? Bahaya. Takbir. Allah. Akhirnya bulan Oktober, Musso ketangkap, Amir Sarifuddin ketangkap, dan dieksekusi mati, saudara. Tapi, saudara, Soekarno terlalu penuh belas kasih. Soekarno tetap tidak mau bubarkan PKI, saudara. Semua tokoh minta kepada Bung Karno, keluarkan dekret, bubarkan PKI. Dia sudah membunuh ribuan orang, membunuh pejabat, membunuh jenderal, membunuh tentara, membunuh kiai, membunuh santri. Saya tanya, patut tidak dibubarkan? Layak tidak dibubarkan? Ya. Tapi Soekarno nggak mau bubarin. Apa kata Soekarno?
itu kan kesalahan segelintir orang. Itu kan yang salah Musso sama Alimin. Itu kan yang salah cuman Amir Sarifuddin. Yang lain jangan disalahkan. Akhirnya saudara PKI tidak dibubarkan. Nah, semenjak saat itu PKI diambil alih oleh DN Aidit, saudara. Musso selesai, mati sudah. Sekarang masanya Dipo Nusantara. DN Aidit itu kepanjangan Dipo Nusantara Aidit, saudara. Dia dengan nyoto mengambil alih PKI. Lalu bagaimana cara dia bangkit? Kali ini karena Soekarno yang tidak mau bubarkan mereka, mereka rangkul Bung Karno, saudara. Mereka rangkul Bung Karno, mereka deketi Bung Karno, mereka puji-puji Bung Karno. Bahkan seluruh program Bung Karno mereka dukung. Sampai-sampai Bung Karno sayang kepada mereka, saudara. Supaya Anda tahu, akhirnya saudara tahun 51 mereka mulai mengkonsolidasikan diri. Dan tahun 55 PKI resmi ikut pemilihan umum pertama di Indonesia, saudara. Dan mengejutkannya, PKI menang 4 besar, saudara. Berarti saya tanya, berarti PKI setelah berontak ternyata yang milih masih banyak ya? Jawab yang kompak, masih banyak yang milih tidak? Masih banyak yang milih tidak? Menjadi 4 besar setelah PNI, Masumi, NU, PKI, saudara. 4 besar partai menang di Indonesia, saudara. Salah satunya adalah PKI. Sudah berontak, sudah ngebunuh, dimaafkan, sampai boleh ikut pemilu, jadi 4 besar, saudara. Lalu apa yang terjadi, saudara? Begitu menang pemilu dan Soekarno makin dekat dengan PKI, PKI makin disayang oleh Bung Karno, saudara. Walaupun Bung Karno bukan PKI, saudara, tapi Bung Karno disayang oleh PKI dan sayang kepada PKI, saudara. Akhirnya ulama-ulama marah di bulan September tahun 1957 digelar Kongres Ulama se-Indonesia di Palembang, Sumatera Selatan, saudara. Putusan para ulama se-Indonesia dalam pertemuan Kongres Palembang, saudara, adalah meminta kepada Presiden Soekarno untuk mengeluarkan dekret pelarangan paham komunis dan pembubaran partai PKI, saudara. Ini ulama udah kompak. Dari NU-nya, dari semuanya, saudara, kumpul. Ini ulamanya. Ini bukan organisasi yang kumpul, ulama. Lalu bagaimana sikap Bung Karno? Bung Karno menolak, saudara. Bung Karno tidak mau membubarkan PKI. Lalu apa yang terjadi setelah itu, saudara? Ya, karena Bung Karno tidak mau membubarkan PKI, akhirnya ada segelintir tokoh Islam bersama tentara-tentara nasionalis di Sumatera. Mereka marah kepada Bung Karno, saudara. Mereka koreksi pemerintahan Soekarno. Mereka berontak. Mereka dirikan PRRI, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia. Sebetulnya PRRI itu, saudara, itu pemberontakan tujuannya untuk lawan PKI, untuk menjauhkan Bung Karno dari PKI, untuk menyelamatkan Indonesia dari PKI. Hanya saja PRRI konsolidasinya gak kuat ke bawah. Kalau PKI kuat ke bawah, saudara. Akhirnya pemberontakan PRRI berhasil dipadamkan oleh Bung Karno. Lalu apa yang terjadi setelah itu, saudara? Itu tahun 57-58, saudara. Akhirnya masuk tahun 60, PKI memprovokasi Bung Karno. Bung Karno punya ide, kalau Indonesia mau damai, kalau Indonesia mau jaya, nasional, agama, dan komunis harus bersatu. Jadilah politik Nasakom, saudara. Dia keluarkan Nasakom. Ya, ketika itu NU ikut mendukung Nasakom, PNI mendukung Nasakom, PKI nomor satu dukung Nasakom. Masumi tidak mendukung, saudara. Karena Masumi tidak mendukung, di tahun itu juga
Masumi dibubarkan oleh Bung Karno, saudara. Masumi itu partai Islam terbesar saat itu, saudara. Partai Islam terbesar, Majelis Syura Muslimin Indonesia, saudara, dibubarkan. Kemudian di tahun 1963, saudara, PKI memprovokasi lagi Bung Karno supaya ganyang Malaysia. Kenapa diprovokasi supaya perang lawan Malaysia, saudara? Kenapa? Ada apa? Ada dua tujuan. Sebab PKI bekerja sama dengan Partai Komunis Malaysia untuk menyatukan Indonesia Malaysia menjadi negara komunis Malindo Malaysia Indonesia. Bukan itu saja, PKI sudah hitung kalau Indonesia perang lawan Malaysia, tentaranya kurang. Nah, kalau tentara kurang, maka PKI minta supaya buruh dan tani dipersenjatai. Likik PKI, saudara. Ulama protes, tidak setuju. Nggak boleh ganyang Malaysia, nggak boleh buruh dan petani dikasih senjata, berbahaya. Ormas Islam yang bernama GPII, Gerakan Pemuda Islam Indonesia, demonstrasi tolak itu semua, dibubarkan. GPII dibubarkan oleh Bung Karno, saudara. HMI dibubarkan oleh Bung Karno, saudara. Pokoknya yang nggak setuju dengan politik Bung Karno semua dibubarkan. Bukan itu saja, ulama-ulama protes ditangkap di penjara. Siapa aja di penjara? Satu, almarhum Kiai Haji Buya Hamka. Dua, Kiai Haji Yulnan Helmi Nasution. Tiga, Kiai Haji EZ Muttaqin, saudara, tokoh Jawa Barat. Kemudian Kiai Haji Soleh Iskandar, saudara. Ada belasan kiai, semuanya ditangkap, dijebloskan ke penjara karena anti PKI. Jadi di sini saya tidak mengatakan Bung Karno PKI, enggak. Bung Karno posisinya lemah, PKI-nya kuat. Saya tanya, berarti PKI kuat tidak? Jujur, PKI berarti kuat tidak? PKI minta Bung Karno bubarin Masumi, dibubarin. PKI minta Bung Karno bubarin GPII, dibubarin. PKI minta Bung Karno perang lawan Malaysia, Malaysia perang. PKI minta kepada Bung Karno, saudara, untuk minta apa lagi dengan Bung Karno? Yaitu minta kepada Bung Karno, saudara, supaya kiai-kiai, ulama-ulama yang anti politik nasakom ditangkap. Ditangkap semua, saudara. Berarti saya mau tanya, berarti PKI kuat tidak? Kuat tidak? Kuat. PKI kuat saat itu, saudara. Udah set kekuatan PKI, saudara. Biar Anda tahu, akhirnya, saudara, bulan Juli tahun 1965 secara resmi Bung Karno mengizinkan, saudara, dibentuknya angkatan kelima, buruh dan tani diberikan senjata, saudara. Begitu diizinkan, saudara, maka PKI, saudara, mendatangkan 2000 kadernya, 2000 kadernya dibawa ke Jakarta, dikumpulkan di lapangan Halim Perdana Kusuma untuk dilatih perang, saudara. Mereka diajarkan cara lempar granat, diajarkan cara nembak resmi, legal, seizin presiden. Masya Allah, itu bulan Juli tahun 1965, saudara. Mereka atur semua rencana, saudara. Partai Murba, Partai Murba itu dulu kawannya PKI, yang dirikan Tan Malaka. Dulu Tan Malaka ikut PKI, tapi begitu tahu kekejaman PKI, dia keluar dari PKI, saudara. Dia dirikan partai baru, namanya Partai Murba. Apa itu Murba? Musyawarah rakyat banyak. Partai Murba memberitahu kepada Bung Karno, awas, PKI mau kudeta. Oh, PKI marah, minta kepada Bung Karno, bubarkan Partai Murba, dibubarkan. Masya Allah, saya tanya, kalau begitu PKI kuat tidak? Jujur, kuat tidak? Kuat tidak? Tibalah bagian akhir, saudara. Tanggal 30 September, tentara-tentara angkatan darat sudah gerah, saudara. Gerah dengan PKI, jenderal-jenderal gerah. Kenapa jenderal-jenderal gerah? Karena banyak kolonel direkrut PKI. Karena banyak prajurit direkrut PKI, saudara. Ini jenderal semua gerah. PKI tahu kalau jenderal-jenderal ini gerah. Bagi PKI ini ancaman. Akhirnya tanggal 30 September pagi, Gerwani Gerakan Wanita Indonesia milik PKI dan Pemuda Rakyat milik PKI demo besar-besaran di Jakarta. Puluhan ribu orang demonstrasi 30 September pagi, saudara. Malamnya
Mereka culik 7 jenderal kita, saudara. Mereka culik, mereka bawa ke lubang buaya, semuanya mereka bunuh dan mereka masukkan ke dalam lubang buaya, saudara. Ada Jenderal Ahmad Yani, kemudian MT Haryono, saudara. Kemudian masih banyak lagi jenderal-jenderal yang lainnya. Yang selamat saat itu tidak terbunuh adalah Jenderal Abdul Haris Nasution, saudara. Tapi sungguh pun beliau tidak terbunuh, pengawalnya terbunuh, Kapten Pir Tendeak. Putrinya yang baru berusia 5 tahun tetap ditembak oleh PKI. Anak kecil, perempuan, baru usia 5 tahun ditembak, saudara. Luka parah. Beberapa hari kemudian anak tersebut mati. Itulah adik Irma Nasution, saudara. Saya tanya sekali lagi, biadab tidak? Biadab tidak? Biadab tidak? Oh, enggak sampai di situ, di Yogyakarta Brigjen Katamso mereka tangkap, mereka bunuh. Saudara, Kolonel Sujono, saudara, di Yogyakarta juga mereka bunuh. Bahkan ada polisi, ajudan inspektur polisi Karel Satsuit Tubun yang menjaga rumah wakil Perdana Menteri bersebelahan dengan rumah Jenderal Ahmad Abdul Haris Nasution, juga mereka tembak malam itu, saudara. Begitu selesai mereka bunuh, saudara, besoknya tanggal 1 Oktober Radio Republik Indonesia mereka kuasai, saudara. PKI mengumumkan hari ini telah dibentuk Dewan Revolusi baru mengambil alih kekuasaan. Dan liciknya mereka, supaya rakyat tidak marah, apa mereka bilang? Soekarno tetap presiden kita. Licik, jahat, saudara. Tapi ketika itu saudara TNI Angkatan Darat, saudara, jenderal-jenderalnya terbunuh, tinggal ada yaitu Abdul Haris Nasution dalam keadaan sok luka karena berusaha lari menyelamatkan diri dari sergapan PKI, saudara. Dan ketika itu saudara ada Letnan Jenderal Soeharto yang diminta oleh kawan-kawannya segera untuk pimpin TNI Angkatan Darat, saudara. Akhirnya Soeharto, saudara, memimpin TNI Angkatan Darat, dia serbu Radio Republik Indonesia pada tanggal 2 Oktober, saudara. Dia rebut, dia umumkan lagi ke seluruh Indonesia bahwa kudeta PKI gagal. Negara tidak bisa diambil alih oleh PKI. Tentara mengambil alih dan Soekarno tetap sebagai presiden. Jadi mereka ini licik, saudara. Mereka mau adu domba kita, saudara. Tinggal Presiden Soekarno bingung harus bersikap apa. Yang ini bela Soekarno, yang ini bela Soekarno, saudara. Ya, ketika itu posisi Soekarno lemah, saudara. Kira-kira jelas tidak? Akhirnya Soeharto mengerahkan RPKAD, saudara. RPKAD Resimen Pasukan Khusus Angkatan Darat, kalau sekarang disebut Kopassus, saudara. Dipimpin oleh Sarwo Edi. Siapa itu Sarwo Edi? Sarwo Edi adalah mertua SBY, saudara. RPKAD dipimpin oleh Sarwo Edi menyerbu Halim Perdana Kusuma, saudara. Ya, mereka tempur. Ternyata di sana, ya, ada tentara Angkatan Darat yang jadi PKI, ada Angkatan Laut yang jadi PKI, ada Angkatan Udara yang jadi PKI, ada polisi yang jadi PKI. Mereka semuanya ditangkap, saudara. Bahkan yang menggerebek rumah-rumah jenderal itu Cakrabirawa. Cakrabirawa itu tentara, itu pengawal presiden, saudara. Tentara, mereka yang culik daripada para jenderal, mereka yang bunuh, mereka kerja buat PKI. Insyaallah. Berarti saya tanya, kalau gitu dulu tentara disusupi tidak? Tentara disusupi tidak? Akhirnya setelah direbut Halim tanggal 5 Oktober, saudara, tanggal 5 Oktober setelah Halim direbut, baru dikeluarkan itu jenazah dari para jenderal yang sudah ada di lubang buaya, saudara. Saya tanya sekali lagi, PKI kejam tidak? Kejam tidak? Nah, melihat kekejaman PKI seperti itu, saudara, NU pecah kongsi. Marah NU, saudara. Akhirnya saudara NU marah, maka NU dan Ansor turun demo di kota-kota di Pulau Jawa, saudara, menolak kekejaman PKI. PKI tersinggung. 13 Oktober NU Banser turun di jalan di seluruh kota di Pulau Jawa. PKI tersinggung. Lalu apa yang mereka lakukan? Di basis-basis PKI, saudara, Kiai NU disembelih, Banser disembelih, bahkan di Banyuwangi, saudara, tidak kurang dari 66
anggota Banser. Mereka culik, mereka racuni, mereka sembelih, mereka masukkan ke sumur, saudara. Ya, begitu itu terjadi, saudara. Begitu NU dibunuh oleh PKI di mana tempat, semua Banser marah, semua NU marah. Akhirnya bulan Oktober tersebut terjadi bentrok besar-besaran antara NU dan PKI, saudara. Di setiap kampung, setiap desa, tiap kecamatan. Jangan Anda bilang cuma NU yang bunuh PKI, saudara. PKI yang lebih dulu bunuh NU. Betul? Betul? Di kampung-kampung basis PKI, NU dibunuh, NU disembelih, Banser disembelih. Makanya NU tidak diam, Banser tidak diam. Mereka turun di basis-basis NU, basis-basis Banser. Semua orang PKI ditangkepin, saudara. Ya, saling bunuh, saling hantam. Itu yang terjadi, saudara. Dan akhirnya PKI kalah, NU yang diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takbir! Takbir! Berarti saya mau tanya, jasa NU besar tidak? Jasa Banser besar tidak? Jasa tentara besar tidak? Takbir! Insyaallah. Saudara, kami di FPI punya file. Kami kumpulkan berbundel-bundel, satu bundel segini. Semua foto-foto dan nama-nama korban ulama-ulama NU, korban kawan-kawan Banser yang dibunuh oleh PKI, saudara. Makanya anak-anak muda hati-hati. Kalau Anda buka ngajinya sama Syekh Google, ini banyak sekarang ngaji sama Syekh Google, saudara. Tulis PKI, langsung dijawab sama Syekh Google. Nah itu banyak tulisan-tulisan yang dibuat oleh PKI. Yang PKI ceritakan, kami dibunuh NU, kami disembelih Banser. Ketika itu NU jahat, Banser jahat, masa kami disembelih, masa kami dibunuh. Tapi yang mereka bunuh kiai, mereka enggak cerita, saudara. Saya mau tanya, siapa yang mulai ngebunuh, NU atau PKI? PKI. Jawab yang kompak, yang memulai siapa? PKI. Yang jahat siapa? PKI. Yang bunuh kiai siapa? PKI. Jadi kalau Banser marah, wajar tidak? Ya. NU marah, wajar tidak? Ya. Umat Islam marah, wajar tidak? Ya. PKI membunuh, dibunuh lagi, wajar tidak? Ya. PKI membunuh kiai, dibunuh oleh masyarakat, wajar tidak? Ya. Takbir! Jadi jangan kaget, PKI bunuh satu kiai, Banser bunuh 1000 PKI. Satu kiai harganya 1000 musuh, saudara. Bagus tidak? Malah bukan 1000, mestinya 1 juta, iya. Masya Allah, kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah sekarang mereka balik cerita, mereka bilang NU yang jahat, ulama yang jahat, kami korban, kami pejuang. Mereka putar balik, apa mereka bilang? Tuh yang jahat Soeharto tuh, tuh yang jahat Orde Baru, tuh yang jahat NU tuh Banser. Kalau kami ini cuma korban, makanya jangan mau diputar balikin fakta. Maka itu saya tanya sekali lagi sebelum saya akhiri, saudara. Kalau begitu udah jelas belum cerita PKI? Malam ini sudah saya sampaikan, jelas tidak? Jelas tidak? Jadi kesimpulannya PKI itu pejuang atau pecundang? Pejuang atau pecundang? Pejuang atau penjahat? PKI itu berjuang untuk kemerdekaan tidak? Untuk Indonesia atau untuk Uni Soviet? Untuk Indonesia atau untuk Uni Soviet? Kalau begitu PKI berjasa tidak kepada Indonesia? Siapa yang memulai membantai, saudara? Siapa yang bunuh ulama? Siapa yang bunuh kiai? Siapa yang bunuh santri? Siapa yang bunuh tentara? Siapa yang bunuh jenderal? Siapa yang bunuh polisi? Takbir! Kalau begitu, kalau PKI dibubarkan oleh TAP MPRS nomor 25 tahun 66, wajar tidak? Bagus tidak? Setuju tidak? Jadi kalau besok PKI mau bangkit lagi, biarkan atau lawan? Biarkan atau ganyang? Siap lawan PKI? Siap ganyang PKI? Siap habisi PKI? Takbir! Sallu ala nabi. Ada yang nanya, Habib, lalu bagaimana dengan anak-anak PKI sekarang yang tidak mengusung ideologi PKI? Kan Islam kan ngajarin gak ada dosa keturunan. Kan yang salah bapaknya, yang salah kan orang-orang tuanya. Nah terus anak-anaknya bagaimana sekarang?
Apa kita musuhi juga? Jawabnya, saudara, hei anak-anak keluarga PKI, dosa ayah-ayahmu, dosa orang tuamu bukan dosamu. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Karenanya, kalau kau sudah tahu betapa orang tuamu dulu salah jalan, tersesat jalan, terjebak oleh ideologi jahat, sadari, insafi, jangan kau ikuti itu kesalahan. Betul? Nah, karena itu saya setuju kalau anak-anak PKI jangan dilarang, jangan dikebiri hak politiknya, hak ekonominya, hak budayanya. Jangan, jangan. Saya gak setuju kalau mereka dimusuhi, saudara. Jangan. Tapi syarat, mereka jangan lagi memperjuangkan PKI. Betul? Mereka jangan lagi memperjuangkan ideologi komunis. Betul? Betul? Jadi kalau anak-anak PKI tadi sadar, tobat, ngaji, masuk pesantren, jadi ustadz, jadi santri, jadi laskar, ikut NU, ikut Muhammadiyah, ikut FPI, ikut Persis, gak ada yang nolak orang bertobat. Betul? Betul? Setuju tidak? Kalau begitu saya mau tanya, Islam itu indah tidak? Penuh rahmat tidak? Penuh cinta tidak? Jadi anak-anak PKI yang gak salah kita gak musuhin. Yang kita musuhi, anak-anak PKI yang gak tahu diri. Betul? Udah tahu orang tuanya biadab, kejam, salah. Dia mau bangun lagi itu PKI. Saudara, dia mau tutup itu kesalahan. Dia mau salahin ulama. Yang begini kita gak diemin, betul? Saya mau tanya, kalau anak-anak PKI yang tahu diri, saudara, siap kita rangkul? Siap kita rangkul? Kalau yang gak tidak tahu diri, siap kita sikat? Takbir! Ada satu tuh anak PKI, namanya Ripka Ciptaning, saudara. Dia jadi anggota DPR RI. Dia masuk lewat PDIP, saudara. Bahkan sekarang ini menjadi ketua salah satu komisi di DPR RI. Bagi kita gak apa-apa, silakan masuk PDIP, silakan jadi anggota DPR RI, tapi jangan lagi musuh PKI. Betul? Saudara, begitu dia jadi anggota dewan, duduk, dia karang buku. Apa bukunya? Yang pertama dia kasih judul, aku bangga jadi anak PKI. Enggak sampai di situ, dia bikin lagi, saudara, buku kedua, judulnya anak PKI masuk parlemen. Dia mengeledek umat Islam. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Dia mau masuk PDIP, silakan. Dia mau jadi anggota dewan, silakan. Enggak boleh kita kebiri hak politik dia, hak sosial dia, hak budaya dia. Islam enggak ngajarkan kita dosa turunan, betul? Tapi syarat, jangan coba-coba usung lagi ideologi PKI, saudara. Nah, kalau dia udah masuk PDIP, PDIP sudah baik menyediakan tempat, mengantarkan dia untuk jadi anggota dewan, saudara. Tahu-tahu dia usung lagi itu ideologi PKI, kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Saya mau tanya, yang begini biarkan atau sikat? Biarkan atau lawan? Takbir! Sallu ala nabi. Sampai di sini jelas tidak? Paham semua? Alhamdulillah. Ini jam berapa nih? Cerita PKI bisa sampai subuh. Masya Allah. Tapi paling tidak saya minta ke panitia yang merekam daripada ceramah saya pada malam hari ini, sebarkan. Sebarkan biar masyarakat tahu, saudara, khususnya anak-anak muda kita. Betul? Jangan, jangan sampai kita lang. Nah, sebagai penutup, saat ini indikasi kebangkitan PKI sudah jelas. Satu, kurikulum tentang pengkhianatan PKI dihapus dari kurikulum pendidikan. Betul? Dua, film G30 SPKI yang biasanya tiap tahun diputar di TVRI saat ini gak diputar lagi. Betul? Saya tanya, itu indikasi bukan? Itu tanda-tanda bukan? Tanda-tanda PKI bangkit, saudara. Yang ketiga, saudara, anak-anak PKI sudah mulai masuk parlemen, ada yang jadi penasehat presiden, dan masih ngusung ideologi PKI. Berarti indikasi bukan? Indikasi. Yang keempat, mereka sedang menggelontorkan rancangan undang-undang KKR untuk pemutihan dosa PKI. Berarti rancangan undang-undang tadi indikasi bukan? Indikasi bukan?
indikasi saudara. Gak sampai di situ, PKI saat ini udah berani bikin yayasan, namanya Yayasan Penelitian Korban, yaitu Peristiwa 65, yaitu YPKP 65, saudara. Jadi mereka sebut diri mereka korban, bukan penjahat. Mereka dikorban, korbannya ulama, korbannya Umaro. Mereka bikin itu yayasan, saudara. Dan yayasan ini didukung oleh Komnas HAM, didukung oleh LSM-LSM liberal, saudara, untuk saudara menekan presiden agar presiden minta maaf kepada PKI. Berarti indikasi bukan? Indikasi bukan? Dan saya tambahkan lagi, saudara, beberapa partai di Indonesia dalam tahun 2013, 2014, 2015 sudah tanda tangan kerjasama dengan Partai Komunis Cina, saudara. Ada apa kerjasama dengan Partai Komunis Cina, saudara? Kalau bukan dia ingin menyebarkan kembali itu ajaran komunis, betul? Patut dicurigai tidak? Patut dicurigai tidak? Hati-hati, saudara. Yang berikutnya lagi, kemarin ini ada usulan, saudara. Ada usulan, yaitu supaya kolom agama dalam KTP dihapus. Ada gak usulan begitu? Siapa yang usulin? Siapa yang usulin? Yang usulin Cina yang dulu banyak terlibat PKI, saudara. Tolong dicatat, di tahun 65 Cina-Cina banyak terlibat PKI. Cina-Cina banyak ikut PKI. Cina-Cina banyak bela PKI. Sekarang yang ngusulin supaya kolom agama dari KTP dihapus adalah Cina, yang patut diduga kalau dia punya kaitan dengan PKI. Saya tanya, kalau begitu indikasi bukan? Indikasi bukan? Baik, saudara, adanya rumor presiden mau minta maaf kepada PKI, indikasi PKI bangkit tidak? Nah, kalau gitu saya mau tanya, ini adanya indikasi PKI bangkit, kita biarkan atau kita lawan? Lawan! Biarkan atau lawan? Lawan! Siap lawan kebangkitan PKI? Lawan! Takbir! Lawan! Takbir! Lawan! Sallu ala nabi! Ingat, PKI militan. Dulu PKI waktu bergerak, dia berani culik gubernur, dia berani bunuh gubernur. Dia berani culik bupati, dia bunuh bupati. Dia berani culik kiai, dia bunuh kiai, saudara. Militan, militan. Maka itu saya minta umat Islam gak boleh kalah militan dengan PKI. Betul? Betul? Kalau PKI berani mati untuk masuk neraka jahanam, berani mati untuk setan dan iblis, maka laskar-laskar Islam harus lebih berani mati untuk Allah dan Rasulnya, saudara. Takbir! Takbir! Siap lawan PKI! Takbir! Maka itu saya undang Anda semua, saudara. Tanggal 17 Agustus, hari Senin yang akan datang, saudara, Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam akan menggelar milad FPI yang ke-17 di Jakarta. Kami akan ajak umat Islam untuk pawai keliling kota Jakarta untuk membawa spanduk-spanduk anti PKI, anti komunis, anti liberal, anti kemunkaran. Kita kumpul bersama-sama, kita tunjukkan kepada republik ini, kita tunjukkan kepada Presiden Jokowi yang ada di Jakarta, jangan coba-coba minta maaf kepada PKI, saudara. Setuju? Siap datang? Siap datang? Hari Senin tanggal 17 Agustus kami akan sholat subuh berjamaah, kemudian melakukan istighosah, melakukan zikir wirid, saudara. Setelah itu sekitar jam 9 kita akan keliling kota Jakarta, saudara, untuk sampaikan pesan. Yang mau bawa spanduk dari daerahnya bawa, tunjukkan yang kita cinta Indonesia, kita cinta NKRI, kita cinta ini negara, kita nggak mau negara ini diobok-obok oleh PKI atau liberal atau siapapun. Setuju? Setuju? Hati-hati, sekarang orang liberal berteriak Indonesia bukan negara agama, PKI juga berteriak Indonesia bukan negara agama. Saya tanya, kalau begitu teriakan liberal dan PKI sama tidak? Sama tidak? Liberal mengatakan Indonesia bukan negara agama, Indonesia nggak boleh pakai hukum agama. PKI juga mengatakan Indonesia bukan negara agama, Indonesia nggak boleh pakai hukum agama. Kalau gitu liberal dan PKI sama tidak? Sama tidak? Maka itu kita katakan Indonesia saudara negara agama, negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa itu adalah ajaran agama Islam, betul? Jadi hati-hati, kalau ada orang mengatakan Indonesia bukan negara agama, itu PKI, saudara. PKI!
saudara. Siapa bilang Indonesia bukan negara agama? Indonesia adalah negara agama yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karenanya PKI yang anti agama, PKI yang anti Tuhan tidak berhak untuk ada di bumi Indonesia yang berdasarkan agama, saudara. Takbir. Siap gak yang PKI? Siap gak yang liberal? Takbir. Sallu ala nabi. Alhamdulillah. Nah itu yang saya sampaikan. Jadi kita kumpul di Jakarta tanggal berapa? 17 Agustus jam berapa? Subuh. Dari subuh sholat, subuh berjamaah, istighatsah dulu. Buat apa istighatsah? Mohon pertolongan Om Allah, insya Allah. Tapi bagi mereka yang ingin lebih, maka kami juga mengadakan parade tauhid tanggal 16 Agustus. 16 Agustus seluruh ormas Islam se-Indonesia akan ikut parade tauhid dari Senayan ke HI jalan kaki bersama para habaib, para ulama, tokoh-tokoh nasional, saudara, untuk menolak kebangkitan PKI di Indonesia. Jadi itu hari Ahad tanggal 16 Agustus jam 7 pagi sampai jam 12. Besoknya saudara milad FPI. Nah, jadi kalau milad FPI tidak jalan kaki, dengan kendaraan keliling Jakarta untuk menunjukkan kepada pemerintah pusat, jangan coba-coba Indonesia digadaikan kepada komunis. Betul? Betul? Begitu saya mau tanya sebelum saya akhiri, apakah Anda reda kalau presiden minta maaf kepada PKI? Tidak. Rido tidak? Tidak. Rido tidak? Tidak. Apakah Anda setuju kalau presiden minta maaf kepada PKI? Tidak. Kalau begitu wajib dicegah tidak? Tidak. Wajib dicegah tidak? Tidak. Sudah seminggu ini Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam keliling ke pejabat-pejabat. Kemarin Habib Muhsin bin Zaid Al-Aqtas, Imam FPI DKI, sudah bertemu langsung dengan Pangdam Jaya. Sudah memaparkan bukti-bukti, kita bawa bukti-bukti kebangkitan PKI. Kita minta Pangdam Jaya untuk waspada. Dan Alhamdulillah, Pangdam Jaya maupun Panglima TNI sampai saat ini masih konsisten anti-PKI. Nah, saudara, maka itu saya ingatkan kepada seluruh jajaran kepolisian, kepada seluruh jajaran militer, tentara, dimanapun Anda berada, hati-hati. Jangan sampai tentara disusupi lagi oleh liberal maupun PKI. Betul? Jangan sampai polisi disusupi lagi oleh liberal maupun PKI. Betul? Maka itu tentara dan polisi harus menjaga diri. Tidak boleh disusupi lagi. Demi Allah, saudara, kalau PKI coba bangkit, maka saya akan ajak umat Islam dari Sabang sampai Merauke. Angkat senjatamu, mari kita perangi PKI dimanapun berada. Takbir! Nabi. Siap bersatu. Siap bersatu. Siap bersatu. Siap ganyang PKI. Siap ganyang PKI. Takbir. Masya Allah. Nah, sekarang yuk sama-sama kita nyanyikan yel-yel anti PKI. Setuju gak? Ayo rame-rame semua. Semua rame-rame. Ayo, ayo ganyang PKI. Ganyang PKI sekarang juga. Semua ayo, ayo ganyang PKI. Ganyang PKI sekarang juga. Terus ayo, ayo ganyang PKI. Ganyang PKI sekarang juga. Takbir. Takbir. Allahu Akbar. Maka itu umat Islam harus bersatu. Setuju? Nih ahlus sunnah wal jamaah wajib bersatu. Setuju? Setuju? Bab ahlus sunnah wal jamaah sekarang banyak dirongrong. Betul? 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 Dirongrong orang Kristen radikal di Tolikara, Papua. Betul? Betul? Dirongrong lagi oleh aliran-aliran yang suka ngafir-ngafirin ahlus sunnah. Betul? Dirongrong lagi oleh aliran-aliran yang suka mengkafirkan para sahabat Nabi. Betul? Begitu sekarang dirongrong lagi oleh liberal dan PKI. Betul? Begitu saya mau tanya, ahlus sunnah wal jamaah siap bersatu tidak? Siap bersatu tidak? Siap jaga Islam? Siap jaga aswaja? Siap tetap sebagai aswaja? Betul? Sekarang sebelum kita tutup, saya mau ajak semua baca sholawat Badar, saudara, sambil kita baca syair tentang ciri-ciri ahlus sunnah wal jamaah. Setuju tidak? Setuju tidak? Setuju?
silakan tim hadroh nanti mengiringi, tapi syarat kalau lagi sholatullahnya, hadrohnya boleh kencang, tapi begitu syair Indonesianya dibawakan, hadrohnya jangan kencang-kencang, supaya syairnya terdengar, orang jadi tahu, oh ahlus sunnah begitu. Nah, mau tahu ahlus sunnah tidak? Betul. Di sini saya bawa salah seorang mahasiswa Universitas Al-Ahgaf Yaman, yaitu Al-Habib Muhammad Hanif bin Abdurrahman Al-Attas, untuk pimpin kita rame-rame baca selawat Badar sekaligus membawakan ciri-ciri aswaja. Tapi ingat, nanti kalau beliau ajak, ini ciri-ciri aswaja, rame-rame kita, ini ciri-ciri aswaja. Setuju? Nah, silakan Habib Hanif. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله Adalah
siksa kubur juga realita. Sirat dan mizan bukanlah dusta. Inilah ciri-ciri salat. Salatullah, salamullah, ala Tuhan, salamullah, ala Yasin, Habibillah.
sampai mati tetap aswaja. Aswaja indah tidak? Bagus tidak? Siap jaga aswaja? Siap bela aswaja? Siap bersatu? Takbir. Takbir. Jadi saya mau tanya, kalau sekarang ini FPI mengajak umat Islam untuk membendung kebangkitan PKI, setuju tidak? Dan kalau kita minta supaya sejarah pengkhianatan PKI dimasukkan kembali dalam kurikulum pendidikan, setuju tidak? Setuju tidak? Setuju tidak? Dan kalau kita minta film pengkhianatan G30S PKI harus diputar kembali di TVRI setiap tahun, setuju tidak? Setuju tidak? Setuju tidak? Dan kita minta semua buku-buku yang membela PKI menjadikan PKI sebagai pahlawan memutarbalikkan fakta saudara, memanipulasi yaitu data supaya dilarang oleh negara, setuju tidak? Setuju tidak? Setuju tidak? Setuju tidak? Karena saudara, persoalan PKI ini masih ada TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 dan masih ada dalam KUHP, saudara. Dalam KUHP masih ada larangan tentang komunisme. Maka itu kita minta kepada polisi-polisi di polsek-polsek, di polres-polres, sampai Polda Mabes Polri, pokoknya di mana-mana penerbit yang mencetak buku-buku PKI, orang-orang PKI yang mengusung ideologi PKI, mereka mesti tangkap karena sudah terang-terangan melanggar konstitusi dan undang-undang. Betul? 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 Jadi kalau polisi tidak tangkap, tentara kita tidak tangkap, kita khawatir itu polisi yang disusupi oleh PKI. Betul? Betul? Maka itu polisi wajib untuk menegakkan hukum, gak boleh membiarkan PKI merajalela. Setuju tidak? Setuju tidak? Jadi TNI dan polisi bersatu dengan umat Islam melawan PKI. Setuju? Siap ganyang PKI? Siap ganyang PKI? Ayo, ayo ganyang PKI. Ganyang PKI sekarang juga. Ayo, ayo ganyang PKI. Ganyang PKI si kafir harbi. Ayo, ayo ganyang PKI. Ganyang PKI si kafir harbi. Ayo, ayo ganyang PKI. Ganyang PKI musuh NKRI. Ayo, ayo ganyang PKI. Ganyang PKI sekarang juga. Takbir. Sebelum kita akhiri dengan doa, tolong diperhatikan seruan Kiai Abdul Qahar tadi. Kita berharap hari Jumat besok tanggal 14 Agustus FPI Jawa Barat turun di Bandung, FPI Banten turun di Serang, FPI Jakarta itu juga akan turun di tengah kota. Untuk apa? Tolak presiden, presiden minta maaf kepada PKI. Betul? Betul? Rencananya minta maaf tanggal 15, kita turun tanggal 14. Kita suarakan dari Jakarta, Banten, Jawa Barat, kami semua menolak presiden minta maaf kepada PKI. Setuju tidak? Setuju tidak? Jadi kalau begitu tanggal 14 nanti siap turun di Bandung. Siap turun di Gedung Merdeka. Takbir. Jadi di sini ada Imam Jakarta akan turun di Jakarta. Yang di sini dari Jawa Barat akan turun di Jawa Barat.
yang Banten akan turun di Banten. Puncaknya kita turun di Jakarta semua tanggal 17 Agustus. Setuju? Setuju? Siap Ganyang PKI? Siap Ganyang PKI? Siap turun tanggal 14 di Gedung Merdeka? Siap turun tanggal 17 di Jakarta? Takbir. Shallu 'alan Nabi. Kita minta kepada Kiai Haji Maksum Hasan, Imam FPI Provinsi Jawa Barat, untuk menutup acara kita dengan doa. Setuju? Dari saya cukup sekian. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafannya. Dan saya minta maaf kalau malam hari ini saya tidak bisa bercerita tentang Tolikara, tentang Islam Nusantara. Karena apa? Karena fokus kita untuk mencegah jangan sampai Presiden minta maaf kepada PKI. Betul? Tapi insya Allah bulan yang akan datang atau berikutnya, saya sudah janji dengan yaitu Ketua DPD FPI Jawa Barat untuk kembali keliling di Jawa Barat termasuk Bandung. Nanti kalau kita ketemu lagi, baru kita akan bahas apa yang terjadi di Tolikara dan apa itu yang dimaksud dengan Islam Nusantara. Setuju? Jadi malam ini kita fokus untuk PKI. Siap Ganyang PKI? Terima kasih hadirin, ya Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan hamidin, hamdan zakirin, hamdan tayyibin, hamdan maqbulin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal na'budu wa lakal nasta'in wa lakal nasjudu. Kama yanbaghi li jalalika wajhika al-karim 'azim sultani. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna fi sihhati wal afiyati wal amarti wa husni al khuluqi. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartana wa la hamman illa farajtana wa la da'ifan illa qawiyatana wa la khalalan illa satartana wa la musafiran illa salamtana wa raddatana wa la mushkilan illa awdahtana wa la hasidan illa dafa'tana wa la 'azban illa naqahtana wa la daynan illa qadaitana wa la hajatan illa ajabtana. Allahumma nas'aluka farjan qariba wa nasrun aziza wa sabran jamila wa fathan mubina. Rabbi awqifna mawqifal izzi wal kamal wal bahjati wal jalal hatta la ajida fiya dharatan wala daqiqatan illa wa qad ghashiyaha man 'azza 'azika ma yamna'uha min adulli li ghariqa hatta ushahida dulum ma siwa ya la 'azzati bika muayyada yakhda'u biha kullu shaytani marid wa jabbarin anid wa biqi 'ala dhulal 'ubudiyati bil 'azzi baqiya bisutul 'atiraf wa yaqbilu sana da'wa inna jabal mutaqabbil qahar wa qul lam yatakhidhu walada wa lam takbiru rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'al muttaqina imama walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shirotol ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tawfiq billahi wa ilaihi.